Selamat siang, guys. Nih, mimis andalan untuk si yang suka longreng ya. Yang suka main longreng-longrengan nih dia. Si Nelson spesialis ammo, produk dari USA nih. Tapi sayang banget temen-temen ya, untuk sekarang kita nyari si Nelson ini yang beratnya 12,5 atau 15 grain. Itu lagi susah banget. Cuma untuk si 20 grain ini kita stoknya ready banyak teman-teman, banyak banget. 178 kal. Ini di sini artinya teman-teman, coba saya jelasin ya, sebisa-bisa aja lah. 178 itu nama kalibernya teman-teman. Jadi mimis ini bukan kaliber 4,5, melainkan 178. Jadi 4,52 atau 4,53 itu mimisnya besar. Kalau misalkan teman-teman pakai laras lokal ya, saya berbicara lokal dulu lah gitu, berbicara masalah laras lokal yang ID atau IN diameternya di bawah 4,5, ini rata-rata teman-teman ya, untuk si laras lokal dia ID-nya bisa 4,4, bisa 4,3. Saya pernah nemuin bahkan 4,3 kurang dulu. Kalau dikasih mimis ini bisa nggak keluar teman-teman ya. Ini bisa nggak keluar, soalnya mimis ini berat. Yang pertama itu berat, terus yang kedua panjang, terus yang ketiga kalibernya ini 178 tuh, bukan 177. Jadi emang ini 4,52. Jadi gede, udah gede panjang. Yang bikin berat itu panjangnya teman-teman, si guratannya. Udah panjang, guratannya memanjang gitulah. Itu yang bikin berat, apalagi untuk alur 12 dengan ID larasnya sesek. Pakai ini ya, siap-siap aja teman-teman ya, akan menghasilkan recoil yang besar. Nah, itu sekedar cerita aja kenapa recoil di kaliber 177 itu bisa terjadi. Yang sebenarnya yang terjadi itu karena ID larasnya terlalu sesek teman-teman. Misal punya teman-teman dalaman larasnya kalau diukur itu ukurannya cuma 4,3, dijejelin mimis 4,53 ya, jadi recoilnya gede. Bukan senapan kenceng itu, lucu kalau menurut saya ya, recoil gede katanya senapannya kenceng, enggak kayak gitu. Itu penjelasan yang keliru menurutku. Nah, berdasarkan apa yang saya ketahui gitu teman-teman. Oke, tetap ada recoil walaupun 177, cuma nggak bisa gede ya, tetap pelan. Kalau mau recoil ya carinya mungkin 9 mili atau 12 mili itu baru marem recoilnya ya. Cuma di Indonesia itu nggak boleh main yang kayak gitu. Jadi yang ya yang halal-halal aja lah kayak gini. Ready banyak teman-teman ya. Untuk jenis mimisnya atau gambarnya dicek aja di videoku yang di bawah. Yang di bawah itu kan ada. Oke, terima kasih banyak di 082 127 211 358.